Halo guys, channel Astri Kulah lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Astri Kulah dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, halo guys, kembali lagi di channel Astri Kulhak dan kita kembali lagi bermain eFootball PES 2021 season update kita ya. Jadi di sini ada pertandingan exhibition lagi ya. Jadi saya bakal mencoba menggunakan Manchester United karena dari tim-tim yang berlisensi khusus di PES ini antara lain adalah Barcelona, Bayern, MU, kemudian Roma, Juventus, itu tinggal MU doang nih yang belum saya pakai. Jadi hari ini saya bakal coba menggunakan Manchester United versus Manchester City. Jadi laga derby Manchester. Dan ini antara lisensi resmi dengan option file ya. Jadi tim yang berlisensi resmi versus tim yang kita dapatkan melalui option file PES 2021. Oke, tapi kalian bisa lihat ya nilai sendiri antara lisensi dengan yang biasa, yang option file. Ini hampir kita nggak nemuin perbedaannya sama sekali ya. Kalian bisa lihat logonya Manchester City itu HD juga, jadi udah mantep banget. Bahkan menurut saya lebih cerah ya, lebih cerah logonya City dibanding MU nih, ya kan? Dan ya, kita langsung aja masuk ke stadium nih. Saya bakal pakai tentunya Old Trafford ya, markas dari United. Karena kayaknya di sini nggak ada stadium tambahan, yang option file yang kita dapatkan kemarin itu nggak ada. Nggak ada tambahan untuk menginput stadiumnya City, Etihad kan. Jadi nggak ada, dan ini waktunya sekali lagi saya pakai malam hari. Dan kita langsung aja masuk ke gameplay. Ya jadi untuk, aduh Harry Maguire, gila. Ya udah, Phil Jones aja kalau gitu. Daniel James, wow ini di atas merah semua nih. Bailey, Harry Maguire, Igalo, aduh Pereira juga sama lagi. Romero, Mata, oke kayak gini aja ya. Ya, jadi Greenwood saya coba tempatkan di posisi RW seperti formasi normalnya aja nih. Kayak gini, dan kita langsung aja masuk ke pertandingannya. Kick off. Jadi kita bakal lihat untuk Old Trafford ini seperti apa di FIFA lagi, di PES 2021 ya. Apakah sama aja dengan PES 2020 ataukah ada sedikit perbedaan angle kayak di shoot dari sudut yang berbeda, kayak Bayern kemarin kan itu setahu saya sih beda. Kemudian Camp Nou juga di shoot dari sudut yang berbeda juga. Ini dia Old Trafford. Premier League, Manchester United versus Manchester City, dan ini dia Old Trafford. Keren banget. Dan kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Kalian bisa tadi lihat di posisi terdepan itu ada Bruno Fernandes dan juga Kevin De Bruyne. Sama-sama kapten dari kedua kesebelasan. Dan sama-sama gelandang terbaik ya menurut saya. Kedua gelandang tersebut lagi bersaing banget di Liga Inggris. Oke, dan ini dia untuk line up dari Manchester United. Ada David De Gea, Phil Jones, Victor Lindelof, Wan-Bissaka, Bruno Williams, Nemanja Matic, Paul Pogba, Bruno Fernandes. Dan di depan tentunya ada Rashford, Martial, dan Ederson ya untuk Manchester City. Eric Garcia, Laporte, Walker, Rodri. Gundogan ini Rodri bagus sih, pemain yang hebat juga. Tadi di sisi kanannya MU itu ada Mason Greenwood ya, saya sampai lupa nyebutin tadi. Oke, dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Manchester United versus Manchester City.
duo rival sekota ini akan saling serang hari ini. Brandon Williams. Kasih ke Rashford. Nemanja Matic, Rashford, William, Sterling. Oke, good job Paul Pogba tadi. Mason Greenwood. Pemain muda MU yang saat ini lagi naik daun juga. Gabriel Jesus, oke. Kevin De Bruyne. Oh, Bruno Fernandes kasih ke Anthony Martial. Over the top ada Marcus Rashford di sana, kemudian Rashford. Rashford, oh. Enggak semudah itu ternyata untuk melewati pemain-pemain belakang dari Manchester City. Oh my god. Oh, David De Gea dan astaga, gila berbahaya sekali tadi serangan dari Manchester City. Untung aja David De Gea bisa menyelamatkan gawang MU tuh. Kalian lihat tadi umpan yang berkelas banget dari Kevin De Bruyne. Wah. Bahaya nih corner kick. Walker, Nemanja Matic. Alah, Kevin De Bruyne lagi. Oh, Rodrik. De Gea. Anda sangat luar biasa main hari ini. Luar biasa De Gea. Penyelamatan yang gemilang banget itu. Anthony Martial, balik ke belakang Marcus Rashford. Kasih ke Paul Pogba sekarang. Oke, Mason Greenwood, Bruno Fernandes. Oke, melebar ke kanan, Aaron bisa ke di sana, kemudian Wijnaldum bisa ke, kemudian coba crossing ke tengah dan Martial. Oke, Paul Pogba. Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Rashford coba shooting, Rashford. Oh. Marcus Rashford. Melebar dikit. Tendangan dari Marcus Rashford. Ederson. Paul Pogba, alah. Bruno Fernandes. Brandon Williams. Kasih ke Rashford. Bruno Fernandes. Greenwood. Greenwood dicoba. Oh, terlalu pelan tadi ya. Mason Greenwood. Gundogan. Mendy. Paul Pogba. Walah, oke. Lindelof. Sangat fresh banget ya melihat pemain-pemain MU dan juga sekaligus jersey barunya. Rashford. Wah, sorry kenapa diumpan, Bung. Harusnya di shooting aja tadi. Offset lah. Bisa sih tadi kalau kasih ke Greenwood ya. True ball mungkin bisa tuh. Masih 0-0, belum ada gol sama sekali dari kedua kesebelasan. Rashford. Paul Pogba. Nah, Aaron bisa ke. Come on. Aaron bisa ke, coba crossing di sana ada. Oh. Walker ya lebih dulu tadi. Bruno Fernandes, Rashford. Agak kesulitan memang. Ini nanti di babak kedua kita masukin Ighalo aja ya di posisi striker biar ada pemain yang berpostur cukup tinggi di tengah ya. Biar lebih enak kita lakukan bola-bola crossing. Phil Jones, oh my god, Sterling lagi di sana dan aduh, sorry. Oke, Bruno Fernandes. Ayo dong, Brandon Williams sekarang. Oke, Williams. Brandon Williams, kasih aja ke Anthony Martial. Oh, maksudnya Bruno Fernandes tuh. Bruno Fernandes, yes! Bruno Fernandes. Satu gol untuk Manchester United melalui Bruno Fernandes. Dan ini pergerakan dari Williams bagus sekali dengan speed dan kontrol bola yang luar biasa. 1-0.
Good. Finishing yang bagus banget juga dari Bruno Fernandes. Okay. Laporte. Greenwood. Mendy. Sterling. Gundogan. Walah. Kevin De Bruyne. Oh, Gabriel Jesus now. Oke, okay, bagus sekali. Phil Jones tadi. Paul Pogba. Namanya Matic. Slow aja MU, santai aja. Nggak usah terlalu nafsu untuk menyerang. Nah, Rashford. Balik ke Williams. Paul Pogba. Wah, pelanggaran cuy. Waduh. Gila, ini aja udah bagus banget loh grafiknya ya. Gimana PS 2022 nanti kalau rilis? Wah. Greenwood di shooting Greenwood. Yes. Manchester United. Wah, ini kayak selebrasinya Asensio juga ya. Dua kosong. Tendangan kaki kanannya Mason Greenwood mengantarkan MU unggul 2-0 atas Manchester City. Oke, okay, 2-0 guys, dan ini udah memasuki akhir dari babak pertama. Tinggal 5 menit lagi. Gundogan. Ini manja Matic. Kevin De Bruyne. Kita lihat serangan dari Manchester City. Oh, Gabriel Jesus hampir aja. Paul Pogba kasih ke Mason Greenwood yang di sini speednya luar biasa juga sih. Mason Greenwood yang lumayan cepat dia. Nah, Mason Greenwood dan Mendy di belakang, tapi Mason Greenwood masih terus membawa bola. Kasih ke tengah Bruno. Alah. Rodri. Mahrez, dan itu dia half time whistle. Oke. Okay. 58% possession untuk MU. Bagus banget. Oke, okay, kita langsung gas lagi ke babak kedua guys. Dan udah 2-0 aja nih. Nah, ada pergantian pemain tadi ya. Anthony Martial. Kasih Greenwood, balik ke Martial. Oke, okay, Paul Pogba. Kasih ke kanan. Awan bisa ke di sana. Wan bisakah mencoba menggocek Mendy, tapi gagal. Gundogan. Kevin De... Oh. Lindelof. Lindelof. Wan bisakah? Paul Pogba. Greenwood. Bruno Fernandes. Waduh, Bruno. Ada dua pemain City tadi, Rodri sama Gundogan ya. Mencoba menghentikan Bruno Fernandes. Oke, Sterling sekarang. Dan bolanya terlalu kencang ya. Dan out. Bolanya ke tengah. Di sana ada berduel Bruno Fernandes dan Kevin De Bruyne. Dimenangkan oleh Kevin ya. Aduh, Sergio Aguero. Aguero dan Phil Jones. Untung aja. Phil Jones, come on. Wah, no. No, astaga. Sergio Aguero memperkecil ketertinggalan. Aduh.
Aguero. Oke, 2-1 sekarang. Paul Pogba. Balik ke Bruno Fernandes. Mason Greenwood. Anthony Martial sekarang. Martial. Oke, gagal. Wan-Bissaka. Mendy. Paul Pogba. Nice. Come on, Pogba. Good, lari aja Pogba. Stamina masih oke aja tuh. Martial. Yes. Oh shit, kirain udah masuk ternyata. Belum bang, aduh. Yah, ini loh animasi sundulannya tuh loh. Bagus banget. Anderson. Laporte. Mendy. Sterling. Oh, pelanggaran. Kevin De Bruyne. Oh, namanya Matic. Astaga, no. Out. Oke. Kevin De Bruyne. Martial. Aaron Wan-Bissaka. Aduh, tolong. Ditekal Wan-Bissaka ya, tapi dari replaynya tadi dilihat lebih duluan menyentuh bola, jadi nggak terlalu keras sebenarnya untuk tekalnya tadi. Aduh, sorry. Kevin De Bruyne, Mahrez, Aguero. Oke, Phil Jones, Brandon Williams, Bruno Fernandes, Rashford. Marcus Rashford. Oke, Rashford good banget. Brandon Williams udah kehabisan stamina dan pelanggaran itu sih. Jelas kartu. Oke. Itu kena nggak sih tadi? Bentar, kita ganti pemain dulu lah. Martial saya bakal ganti dengan, aduh, Scott McTominay ternyata lagi on fire tuh. Igalo ya. Kemudian Greenwood kita ganti dengan Daniel James. Scott McTominay kita ganti namanya Matic ya. Kemudian siapa lagi nih bagusnya? Empat John Mata kita masukin, ganti Bruno Fernandes. Udah nggak bisa, aduh, tiga doang. Dalot sih sebenarnya saya pengen. Aduh. Ya udahlah, nggak usah Scott McTominay ya masuk. Yang lebih membutuhkan sih kita lebih ini ya. Lebih butuh Brandon Williams diganti, udah kehabisan banget staminanya. Oke, itu aja. Bruno Fernandes. Igalo. Belum bisa. Bruno Fernandes, ada Paul Pogba di sana. Wan Bissaka. Rashford. Rashford di shooting Marcus Rashford. Zinchenko, Sterling. Oke, Wan-Bissaka. Daniel James. Igalo. Oke, James. Oke. Waduh.
Astaga, ngapain kasih ke situ? Sterling, aduh Aguero sekarang. Oh. No. Mahrez. Sterling. Lindelof. Manja Matic, Diego Dalot. Left back yang baru masuk ya. Langsung berlari dengan kecepatan penuh. Ada Rodri mengejar, tapi tentunya dengan stamina dan kondisi fisik Diego Dalot yang lagi on fire-nya itu. Aduh. Ya, Kevin De Bruyne diganti dengan Bernardo Silva. Eric Garcia, Rodri. Walker, Daniel James. Rodri. Aguero. Manja Matic. Aduh. Kurang konsentrasi nih Manja Matic. Dan Sterling. Buang aja Wan-Bissaka ke depan. Astaga. Masih bisa diamankan oleh Sterling tuh. Dan out bolanya. Aduh. Ini ya di menit-menit akhir pemain-pemain kita kehilangan konsentrasinya. Karena memang udah kelelahan banget lah. Mahrez dan De Gea. Ini De Gea kasih jempol lah. Dia bagus banget mainnya. Dalot. Matic. Paul Pogba. Melebar ke kanan dulu Lindelof. Ada Aaron Wan-Bissaka juga di sana. Aaron Wan-Bissaka. Waduh. Gila ini keras banget tackle-nya. Wah. Sterling. Santai dong. Daniel James. Wan-Bissaka. Daniel James kemana? Rashford dan Paul Pogba. Aduh. Sid. Harusnya selesai Sid. Wah Sid, tolong. Dan itu dia full time whistle. Tipis sih, tapi yang jelas kita menang atas City. Itu udah suatu kebanggaan tersendiri juga. Good job United. Oke, jadi itu dia aja untuk video laga Derby Manchester di PES 2021. Jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan next kita ketemu di laga-laga persahabatan berikutnya. Jangan lupa share video ini dan like dan subscribe jika kalian suka video-video yang ada di channel ini. Jadi thank you banget dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys.